saya cek. Eh, jangan, Mas. Loh. Kok jangan? Sebenarnya motor Mbak Reva belum saya benerin, Mbak. Oh, kok bisa? Pak Benny melarang saya. Katanya takut Mbak Reva bawa motor lagi. Mama Hilda itu komentar plus mengatur siapa yang bisa deket sama kamu. Dan Mama Hilda sama Papa Benny don't like sama si Barbara Bere ini. Tante, berapa kali aku harus bilang sama tante aku gak pacaran sama Bara? Tapi kalau tante terus-terusan nuduh aku kayak gini ya, jangan salahin aku ya kalau ujung-ujung aku benar. Kok jadi begini ya, Tuan Putri Reva nyebelin banget. Mama Hilda don't like deh caranya kalau kayak gini. Inhale, exhale, gak boleh marah-marah nanti ada wrinkle-wrinkle. Thanks, Jo. Berkat Joan, kita tahu rencana Mondi, kapannya, dimananya. Sekarang tinggal eksekusi. Bentar lagi, gue kasih tau Bang Loki buat siap-siap juga. Eh bentar deh, Putra gimana? Seharian dia belum nongol di base camp. Gua rasa Putra harus tahu soal ini. Coba gua telepon. Halo Dean. Put, lo di mana? Kok nggak ke base camp? Harusnya gue yang tanya sama lo Dean. Lo nggak peduli sama gue. Lo butuh gue cuma pas butuh uang doang. Tau gak? Lo ngomong apaan sih? Jangan bikin gue bete deh. Gue lagi di rumah sakit Pelita. Gue diserempet sama adik lo. Masa gak ada satu orang pun yang tahu sih? Anak-anak serigala. Kalau gue sekarang di rumah sakit. Iya, sorry lah. Kita mana ada yang tahu lo masuk rumah sakit. Yaudah, lo tunggu di sana. Gue suruh anak-anak buat temenin lo. Gak usah. Gue udah mau pulang. Ngambek mulu, tua lo. Yaudah, biar anak-anak yang jemput lo, oke? Okay? Yaudah, gue tunggu. Jangan lama-lama. Imagine gimana? Iya! Yaudah, lo semua jemput Putra. Lah, terus lo gak ikut? Enggak, gue mau ke Adel dulu. Gue mau cek kondisi dia. Oh iya, lo berdua gimana? Mau balik gak? Boleh. Udah ya, berangkat. Ya. Mara, ngapain sih lo senyum-senyum? Lagi seneng aja. Soalnya kan tadi lo bilang kita sekalian aja pacaran beneran. Ih, kenapa sih lo jadi baper gitu? Gue kan tadi lagi bete dan lo tahu. Lagian Tante Hilda apaan sih? Bohong pakai alasan papa sakit, kan gue kesel. Justru karena lo bete, makanya lo ngomong kayak gitu. Kalau besok kan gak tahu, siapa tahu besok beneran pacaran kejadian. Lagian tadi lo ngomongnya serius banget. Lo usah ngajakin gue deh. Bahaya. Pinggang tuh bukan dicubit, mending peluk aja supaya aman. Ih, dipeluk. Lo aja gak ngebut. Oke, gua ngebut sekarang. Jangan. Gua gak mau lo ngebut, karena gua lagi bete. Gua lagi pengen melepas stres, jadi jalannya pelan-pelan aja. Yaudah. Emang ini kita dari tadi jalan-jalan aja, tapi mau kemana sih kita sekarang? Gimana kalau kita balik ke rumah sakit aja? Oh, boleh. Siap. Ini gara-gara urusan Putra nih, gue jadi lupa ngabarin soal tunangannya Mondi sama Raya ke Reva. Oh, ya udah kalau gitu gue aja yang ngabarin ke Reva biar Reva bisa ngabarin Bara juga. Boleh minggir dulu enggak? Mau pengen ngopi soalnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak, kita mau ngabarin kalau misalnya pertunangannya Mondi sama Raya itu bakal dimajuin. Nah, itu bakal besok, jadi kita bakal berangkat. Loh, Putra gimana? Kan Putra lagi dirawat. Emang lo gak apa-apa ninggalin dia? Oh, Kak Putra gak apa-apa kok. Tadi katanya dokter, dia cuma keselio aja, jadi gak kenapa-napa. Udah, lo gak usah khawatir, Pak. Ya udah kalau gitu. By the way, soal dress code-nya gimana ya? Dress code-nya tuh pakai baju babysitter. Warnanya pastel gitu ya, Pak. Ntar kalau misalnya lo mau pakai, langsung aja pakai dari rumah. Jadi langsung kita jalan. Buat detailnya, gue WA aja semuanya ya. Oke, gue cuma mau ngabarin itu aja sih, Pak. Tolong lo kasih tahu Bara juga ya. Oke deh, siap. Ya udah, gue mau ngabarin itu aja. Thank you ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman. Alhamdulillah. Kalau Bara pakai baju babysitter kayak gimana ya? Pasti unyu-unyu aneh gitu. Kenapa senyum-senyum sih? Lucu aja. Gue lagi ngebayangin lo pakai baju babysitter. Kenapa lu bayangin apa gue pakai baju babysitter yang keren dikit atau pakai jas kayak pakai apa gitu yang bagus? Ya kan dress code buat tunangan Raya sama Mondi babysitter. Masa lo nggak tahu? Serius? Itu udah pasti kerjaan Ian sama Gary tuh idenya tuh. Iya, gue juga udah nyangka kayak gitu sih. Tapi ya kalau misalnya emang pakai baju babysitter, lu juga bakal lucu. Iyalah, pokoknya besok gue bakalan dandan seimut mungkin. Oh, mancing. Biar gue makin suka. Ih, ya enggak lah. Emang gue gak mau kalah aja sama cewek-cewek yang lain? Enggak lah, lu mah gak akan pernah kalah. Kan lu juara di hati lu. Gak usah gombal, tiang bendera. Udah, sekarang mendingan kita ke bengkel aja ya. Soalnya gue mau cek gimana kondisi motor gue. Kata Amanda tadi, Putra itu baik-baik aja. Jadi kita gak usah buru-buru ke rumah sakit. Jadi ke bengkel nih. Oke. Yuk. Yuk. Mas, emang sebenarnya spare part apa sih yang dibutuhin? Dan kenapa lama banget? Biasanya saya benerin motor di sini nggak pernah lama. Kenapa kali ini lama sih, Mas? Itu tadi. Atau mau saya coba cek, Mas? Sepertinya saya bisa bantu. Apa saya cek? Jangan, Mas. Loh, kok jangan? Sebenarnya motor Mbak Reva belum saya benerin, Mbak. Kok bisa? Pak Benny melarang saya. Katanya takut Mbak Reva bawa motor lagi. Pasti ini ada kaitannya sama rencana Papa buat ngejauhin aku dari Bara. Kalau kenapa? Enggak, gue cuma kepikiran aja soal acara mau di besok. Oh, kalau masalah itu mah lo gak usah pusing. Kan ada gue. Mas, makasih ya gara-gara Mas saya jadi punya alasan ke Gojek Reva. Lo tuh gimana sih? Gue lagi kena masalah lo malah seneng. Ya kan gak apa-apa kalau misalkan masalah lo, kita berkah. Ya udah Mas, gini aja deh. Mas, tolong ya benerin motor saya dalam 3 hari. Kalau emang dalam 3 hari gak bener juga, saya terpaksa cari bengkel lain soalnya. Iya Mbak. Aman. Yaudah yuk. Kasih ya Mas. Iya Mbak.